Dalam upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, setiap daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah LKPD secara tepat waktu dan disajikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Komitmen itulah yang menjadi dasar Pemkab Paser melaksanakan pengelolaan keuangan dengan sebaik-baiknya. Wakil Bupati Paser yang hadir pada hari ini menyerahkan langsung LKPD mengungkapkan rasa syukurnya karena Pemkab Paser bisa menyampaikan tepat waktu sesuai petunjuk dan aturan yang berlaku, yaitu 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. LKPD ini merupakan wujud keterbukaan dan transparansi Pemkab Paser terhadap pengelolaan keuangan dalam merealisasikan kegiatan pembangunan. Kita hari ini menyampaikan LKPD tahun 2022 ke BPK RI Perwakilan Samping. Ya, alhamdulillah, Ibu juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada jajaran pemerintah Kabupaten Paser yang sudah bekerja keras sehingga kita bisa menyerahkan LKPD kita tepat waktu, dan berharap semoga kita bisa kembali mendapatkan opini WTP yang ke-9 kalinya, karena kita sudah berturut-turut mendapatkan opini WTP ke-8 kali.